3, 2, 1. Terima kasih. Jadi saya kira ini merupakan suatu terobosan yang menurut hemat saya cukup bagus dan satu inovasi yang ada di desa dilakukan oleh beberapa kepala desa yang ada di Walmas ini. Dan saya kira intinya ini supaya kita ini tidak tergantung kepada bantuan benih yang dari pusat dan dari provinsi misalnya. Jadi ini merupakan suatu kegiatan yang istilahnya mandiri benih ya. Jadi masyarakat sudah tidak tergantung benih yang notabene biasanya varietas yang diminta oleh petani tidak sesuai yang datang varietas yang dimaksud itu. Begitu juga waktu sudah biasanya petani kita ini sudah menanam di lapangan baru datang benihnya. Nah ini yang menjadi kendala-kendala kita, termasuk juga mutu daripada benih yang datang biasanya kurang bagus. Sehingga saya kira ini suatu langkah maju yang dilakukan oleh beberapa kepala desa yang melaksanakan kegiatan ini dengan memakai dana desa yang 20% untuk ketahanan pangan. Dan saya kira ke depannya ini bisa diperluas se-Walmas dan se-Kabupaten Luwu saya kira pada intinya. Supaya kita ini betul-betul produksi dan produktivitas padi kita itu sudah bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya kira seperti itu. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya.